Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Dan BHG kita ini, Dewan Kerja Khusus Pramuka ya. Baik, mungkin kedatangan saya itu kader Posyandu Remaja di bawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dan kader-kader kami ini bagian dari relawan Ikatan Putra Putri Pangandaran. Oke, selamat pagi. Pagi. Teman-teman buat semuanya. Oke, nama saya Ikan Kurniawan. Saya merupakan ketua kader Posyandu Remaja Pangandaran. Saya juga founder dari Ikatan Putra Putri Pangandaran dan CEO Senior Smiles Indonesia. Nah, ini salah satu relawan dari Ikatan Putra Putri Pangandaran dan kader Posyandu Remaja Pangandaran. Ini namanya Kak Rizkyanto. Saya dipanggil dulu. Oke. Terpilih sebagai finalis mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara. Serta alhamdulillah pada bulan Juli itu Kak Rizky pergi ke Jakarta. Masuk 10 besar, serta mendapat gelar sosial media terbaik mengalahkan 28 provinsi se-Indonesia. Dan yang masih diketahui sama adik-adik di SMP 1 Budaya Mulih, kalau Kak Rizkyanto ini adalah alumni dari SMP Negeri 1 Budaya Mulih. Remaja sehat, remaja ceria, yes, belum mencana yang ceria, umurnya dari 10 sampai 18 tahun. Apa yang ada kak di posyandu remaja? Tuh tadi sebutin ada apa? Ada seksi, siap daripada telat badan, seksi. Betul. Kalau seksi apa lagi? Pemberian materi tentang kesehatan remaja. Tuh sisanya itu ada yang bagus snack, ada yang dorong tergantung teman-teman kader masing-masing. Oke, kita nyanyi ya, 1, 2, 3 juga. Kepada adik-adik tentang cara bijak penggunaan sosial media. Jadi sosial media adalah salah satu platform digital yang digunakan untuk berkomunikasi. Selain daripada berkomunikasi, bisa juga berbagi konten baik berupa foto, video ataupun tulis yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Siapa yang punya WhatsApp? Semua ya, gak mungkin makan sosial media ini punya fungsinya. Ada yang tahu gak fungsi dari sosial media yang pertama sebagai komunikasi? Betul-betul komunikasi, karena fungsi sosial media itu salah satunya berkomunikasi baik jarak dekat ataupun jarak jauh.
penunjang pendidikan. Hiburan, betul. Iya, sebagai media hiburan. Maksimal berapa jam penggunaan media sosial media sehari? 2 jam. 1 detik. Kalau menggunakan handphone dan sosial media itu kurang lebih 5 jam dalam sehari. Makan, jangan lupa untuk makan. Karena kalau udah pegang HP, kecanduan, lupa makan, lupa sholat, lupa mandi, ingatnya sama ayah, ya. Ini nggak boleh banget, ya. Jadi kalau usia remaja saat ini itu dalam aplikasi Instagram. Nah nanti coba kalian cek aja di Kopi Pangandaran kalau ke Instagram @im.iskyj, di situ nanti Instagram Kariski dibuka. Nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan advokasi Kariski di Kabupaten Pangandaran yang mengenai tentang pelestarian sosial masyarakat dan juga kesehatan. Nah, salah satu bentuk kesehatan ini Kariski biasanya bergerak di bidang posyandu remaja. Nah, karena kebetulan Kariski juga merupakan salah satu jenaka Kabupaten Pangandaran 2019, jadi Kariski juga berdampingan untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Pangandaran. Nanti coba cek aja kalian di Instagram Kariski ya, terhadap orang lain atau kelompok lain gitu ya. Jadi seseorang terhadap seseorang atau seseorang terhadap kelompok atau kelompok terhadap kelompok. Nah, Kaisa di sini hanya akan menyampaikan 6 macam bullying yang sering tadi temui di Indonesia, apalagi di sekolah. Bullying fisik. Fisik apa? Badan. Jadi apa bullying fisik? Menghina badan. Menghina saja? Body shaming, good answer. Iya. Yang lain? Tojok. Oh, iya, itu lebih. Itu kalau body shaming? Jadi orang lain, contohnya apa? Menampar, menendang, menjambak, menggegel, sebulan di bawah jatuh maaf, menggegel, sebenarnya menggegel ke bohak. Menonjok, betul. Pokoknya berhubungan dengan rumah fisik. Itu adalah bullying seksual. Jadi, apa coba? Simpulkan. Dari cabul dan pelecehan. Pemerkosaan? Ya, betul. Itu namanya itu. Yang keempat ada namanya prejudicial bullying intolerance. Rasis. Rasis itu contohnya apa? Warna kulit, betul. Lagi? Iya, dari api kulitnya ya, siap. Marina, benari, di atas, menara, marijo, menari, di atas, menara. Nanti kasih akan pilih sama Kak Afif ya, 3 orang kan. Oke, siap ya. Marina, menari, di atas, menara, di atas, menara, Marina, menari. Ayo ya, menari. Bisa ya? Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari apa? Tapi tantangannya bukan itu ya. Di atas menari, di atas menari, Marijo. Di atas menari, menara. Siap. Menari, menara, di atas Marijo, Marina. Di atas menara, menari, menari. Marina di atas Marijo, di atas Marijo,
Marina Masara. Ini. Oke, ini foto dulu sama kalian itu ya, cepat. Kasih kepalanya 1, 2. Kasih sarangnya 1, 2. Oke, semuanya berdiri terlebih dulu. Kita akan cek dulu kekuatan dari SMP Negeri 1 Sijambuli. Posisi Posnya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anto, Putra Pariwisata Nusantara Provinsi Jawa Barat 2022. Saya merupakan alumni dari SMP Negeri 1 Sijambuli dan saya tinggal di Desa Pajaten. Pesan dan kesan untuk SMP Negeri 1 Sijambuli. SMP Negeri 1 Sijambuli adalah SMP kebanggaan saya, yang dimana SMP ini telah mengajarkan banyak hal tentang organisasi dan juga kehidupan untuk bermasyarakat. Kesan-kesannya adalah tetap bersemangat, kalian pasti bisa, karena saya juga bermula dari yang tidak bisa, sekarang menjadi bisa, menjadi seorang putra pariwisata yang tinggal di desa. Terima kasih.